Halo guys, balik lagi bersama gue Dani Tamrin. Kali ini kita akan kembali ke bermain game FIFA 21 Harugi Town Road to Glory kita cuy. Dan alright guys, kita akan bermain di FA Cup. Dan ini adalah pertandingan terakhir ya. Iya, pertandingan terakhir kita bukan di Championship, tapi ya pertandingan terakhir di bulan Desember menghadapi Burnley. Dan kemarin adalah hasil yang sangat memuaskan ya. Kita berhasil menang 5-0 dan 4-0. Gila, clean sheet-nya tuh. Berhasil bantai dari clean sheet. Dan kipernya Pearson, Pak. GGWP sekali Pearson ya, Anda ya. Oke, dan kita akan main aja di FA Cup. Tapi sebelumnya nih, Aris Kamuru minta main nih, Pak. Kita kasih lah ya. Boleh lah, Aris Kamuru bakal main dulu. Dan gue bakal menggunakan formasi. Kayaknya gue udah mulai nyaman pakai formasi ini loh. Tapi ya sudah, kita bakal lihat lah perkembangan nanti ya. Mungkin sini lo gue drop dulu. Ya Dilo deh. Mungkin gini ya. Palofil mungkin ya, Hooper lagi capek jadi pantas sih. Gitu ya. Si Kamuru mana? Kamuru bisa main kah? Mana Anda Kamuru, Pak? Lo. Kamuru mana ya? Gue tuh sering banget kehilangan Kamuru, cuy. Astaga, mata gua benar-benar parah sih. Abrahamson gak pernah gue bawa ya. Kita biarin deh, kita main dulu ya Abrahamson kali ya. Mungkin gini ya Abrahamson, aduh. Atau di Premier League aja deh. Sorry, karena ini partai hidup mati cuy. Kalau kita kalah ya kalah gitu loh. Ya udah sih, kayaknya ini udah oke lah ya. Gana gue drop lo ya. Mungkin Gana bakal masuk babak kedua aja. Ya gini maksud gue ya. Mungkin nanti gini nih. Tuh, kaptennya Matic. Boleh lah ya. Oke, okay, let's go ya. Nilo udah di bench, yang lain udah siap kayaknya. Oke, okay, let's go. Jadi gini aja, langsung aja kita main ya menghadapi Burnley. Let's go boys. Halo guys, ini dia Alexander Winter. Yang luar biasa ya. Dia kemarin cetak gol terus loh. Dan memang di pertandingan terakhir dia cetak gol ya, karena kan masuknya udah di akhir banget tuh, tinggal tersisa 20 menit ya kan. Tapi di pertandingan sebelumnya dengan dua striker ya benar-benar luar biasa. Dan kali ini duet dengan Macbeth ya, kita bakal lihat nih. Dan anyway, gue bakal masukkan beberapa main mungkin ke transfer list kali ya. Oke, kita bakal lihat aja untuk perkembangan selanjutnya. Ini dia, Guerrero. Waduh, Guerrero nih gue inget kayaknya nih pemain yang sempat masuk ke shortlist gue gak sih? Oke, okay, Winter 13 gol. Dan kayaknya kita pernah ketemu Burnley ya. Entah di FA Cup, entah di Carabao Cup ya, gue lupa. Tapi gak tau tuh kita menang apa kalah ya. Gue nih pelupa banget cuy, sumpah. Makanya gue buat kenang-kenangan ya buat temen-temen nih ya. Wah, baju nih, baju Road to Glory. Ada si Winter ya kan, ada si Gunner, dan ada coachnya ya kan. Lihat gak sih? Tuh. Mantap kan. Oke, ini ada Manja Matic ya, yang akan menjadi kapten tim kita di pertandingan kali ini, yang akan menggantikan peran dari William Smith pastinya. Mudah-mudahan bisa optimal. Supriyadi juga bermain, Winter back ya, karena gue tidak bisa terlalu banyak rotasi. Kenapa bang? Ya karena ini kan istilahnya, iya, kita cuma punya dua kompetisi yang kita ikutin gitu loh. Jadi dua-duanya harus fokus ya kan. Kita cuma punya FA Cup dan kita bermain di Championship. Carabao Cup kita udah kalah pak. Jadi ya harus benar-benar serius gitu loh. Oke, back Herbie Miller ya, ada di sana tuh, kalian tadi lihat sendiri. Nick Pop, Widi, Lauten, Benson. Josh Benson nih pemain kita incar juga pak. Miguel Guerrero juga nih. 4-4-2 formasi dari Burnley ya. Menarik. So, kita akan langsung aja. Ini dia guys, kick off pertama ya. Pertandingan antara Harugi Town yang akan menjamu Burnley dari The Environment Stadium. Selamat menyaksikan. Ini Manja Matic, lebar dia pada Fallowville. Aduh, nice, tapi gak apa. Good, Kirby. Mantap, Hopman. Nice. Oke, okay. Supriyadi tahan. Good. Masih lagi ke tengah, ada Kirby. Oke, okay, balik lo lebar pada follow field. Oke, okay, nice, ke tengah pak. Oke, okay, Winter, sabar. Maju sana Matic, lari dong back.
Aduh, back lambat sih. Oke, okay, back. Come on, nice. Oke, okay, ada peluang. Bagus sekali back. Come on, Mark. Back, shooting, dan yes, let's go. Nice, ah. Itu dia, Mark back is in the house, yo. Gila. Nice. Good job, bro. Bagus, memang aja Matic ya. Memang passing-passingnya kelas dunia, cuy. Udah pasti ya kan. Mungkin ya yang berkurang cuma fisiknya mungkin ya. Tapi untuk skill pastinya belum berkurang lah untuk Nemanja Matic. Gue sangat percaya itu, coy. Oke, okay. Mark back. Mantap. Target gue kiper Manuel Neuer kali ya untuk di Premier League. Gimana, kalian setuju nggak? Gue kepikiran loh. Cuma 10 jutaan kan market value-nya kan. Tapi mudah-mudahan nggak ini ya. Kayaknya cukup menarik sih kalau kita beli Neuer. Nice. Nice, mantap Winter. Benar-benar Spartan sekali antum ya. Baru Kirby. Oke, okay, Supriyadi naik dong. Okay, nice. Oke, okay, good. Cukup tenang kali ini. Manja Matic mulai mencoba menguasai bola permainan dari Harrogate Town seperti biasa. Lowfield. Kembali melebar sektor sebelah kiri, Alessandro Kamuru. Masuk kasih pada Muhammad Supriyadi. Tahan Supriyadi, nice. Oke, okay, good, bagus. Nemanja Matic. Bisa kasih ke Kevin Miller mungkin. Cuman Kelvin. Lalu Kelvin. Good. Back. Coba tarik bola back. Aduh, terlalu lama itu Supriyadi. Oke, okay, nice Kirby. Terlalu lama itu. Salah pengertian tadi. Oh, dapat Winter. Nice. Dapat itu. Mantap. Nemanja Matic. Keteru bola aja langsung pada Macbeth. Oke, Macbeth. Ada peluang Macbeth ke tengah. Ada Winter. Waduh, masih jadi blok coy. Come on, Hopman debat duel. Hey, bahaya ini. Yuan. Retop dia pada Benson. Just Benson main di kanan. Bukannya dia di M. Nice, Hopman. Aduh. No. Guerrero. Offset kah? Tidak offset. Satu sama. Aduh. Ya, silakan berpelukan, silakan berpelukan. Monggo. Oke, yuk. Miguel Guerrero. Come on. Nemanja Matic. Ini 29 skor imbang itu sama ya. Lowfield. Manja. Tahan dulu lagi. Tengah itu Nemanja Matic. Kemudian kasih back. Nice. Supriyadi lari. Good. Mantap. Supriyadi angkat bola ke tengah. Oke, okay. Diblok sama Loudon. Oke, okay, Kevin Miller ke tengah. Siapa yang dituju? Aduh. Mana Kirby? Kemudian Kirby. Nice, penalti coy. Lennon. Tendangan keras tuh dari Kirby ya. Dari otak penalti, Pak. Iya, nggak jelas sih. Kayaknya nggak terlalu handsball ya. Mantap, Supriyadi. Let's go, boy. Nice. Mantap sekali, Supri. Good job. Penalti taker kita banget nih Supriyadi ya. Anyway. Berhasil mengeco. Siapa namanya? Nick Pop ya. Okay, good. Bagus lah. Yuk. Langsung gas pol. 2-1 coy. Guerrero. Jun. Yuan. Oke, okay, Brownhill. Iya ampun, digocek-gocek coy. Westwood. Mulai nih mager banget. Iya, lepas posisinya. Si Matic lepas posisi coy. Sorry. Salah gua. Mulai nih. Kan. Woi, aduh, masih masuk coy. Guerrero lagi bener-bener ya antum.
Ya tadi gue salah sih, si Matic terlalu maju gitu loh. Harusnya dia agak sedikit drop ke belakang. Tadi ya susah gitu loh. Nih ya, gak ada yang bantu defense gitu loh. Si Kami udah bagus, cuma udah berhasil melepis sedikit gitu ya. Cuma kayaknya keras banget tuh shooting dari Guerrero ya. Oke, gak apa-apa, dua sama coy. Karena kita selalu kesulitan di cup deh. Kalaupun kalah ya udahlah ya, kita akan fokus banget di ini sih, di championship gitu loh. Oke. Nice, Supriyadi. Oke, back. Bagus. Tunggu dulu. Emon Mil. Yah, pas. Oke, aman tuh pas tadi. Ah, bisa lah. Agak merepotkan, tapi oke, dua sama ya. Jadi kita langsung aja gas. Mungkin di menit 60-an, 70-an bakal masuk main kita lain-lain. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya, Yuan. Karena saat ini masih imbang sih. Masih, ya masih aman lah harusnya. Oke, Glennon. Downhill. Oke, Kirby. Tahan, tahan, tahan. Nice, nice, open. Oh, nice. Liang, thank you. Wow. Oke. Okay. Alex. Jadi ya, kalian bisa nilai sendiri ya permainan Nilo dan Alex ya. Maksud gue ya, pergerakan positioningnya gitu loh. Ya, emang gue yang mainin. Cuman positioningnya kadang-kadang itu berbeda ya feel-nya gitu loh. Oke, tapi apa-apa. Kita coba memberikan yang terbaik pastinya. Come on. Amuru. Oke, sedikit skill lagi Amuru enggak apa-apa. Siapa tahu bisa sedikit membuat minder para pemain dari Burnley. Miller. Nice, bagus. Aduh. Nice. Astaga. Hampir blunder pop. Widih, dapat lagi cuman kali ini. Pop kenapa tuh? Panik, Bang. Ini 58 pergantian main. Ya kita butuh pergantian main juga ya, Benson tadi keluar, coy. Oke. Tadi gua juga harus melakukan pergantian main kali ya. Oke, back gua drop ya. Dan Nilo deh. Sorry ya Kamuru ya. Yuk, masuk yuk. Gunner nih lo kebalik bang. Oke, dua pemain kita masuk ya, Nilo dan Gunner ya. Mudah-mudahan bisa merubah situasi di sisa 30 menit terakhir. Hopman. Ayo Nilo please. Nilo, 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 Nilo. Aduh, 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 aduh. Langsung merubah situasi banget nih, baru masuk nih. Aduh, astaga naga. Tiga dua. Ini gue Cordoba baru masuk, ini gue Cordoba pak. Gantiin situ tadi Benson ya. Ayo dong, yuk. Oke, okay, nice. Lebar dulu Matic. Lebar dulu mungkin. Oke, okay, good. Oke. Okay. Mantap. Nilo. Gunner lari itu bisa. Oke, okay, nice. Dapat itu. Kenapa? Kenapa? Oke, okay, sebenarnya di tengah. Oke, okay, nice. Sabar. Kirby, tahan dulu, Pak. Lebar lagi. Mantap. Masih Winter. Tidak bisa. Tahan lagi. Tarik dulu. Sama Supri. Kena. Aduh. Ke Winter itu pak harusnya pak. Aduh, lagi-lagi salah pengertian bung Yuan. Miller duel. Nice, dapat. Gak dapat. Oke, okay. Yuan tarik keluar. Kamal masih ada waktu, santai. Kudru masuk ya. Santai-santai bang. Oke, nice, nice, nice.
Okay, diam. Good. Gak apa-apa. Kalau lama anda berputar-putar di situ ya, ngabisin waktu doang. Ya dong, please. Okay, bola kita. Ya, bola kita. Okay, good. Mantap, mantap, mantap. Ini lo yuk. Matic. Okay, nice. Kirby yuk, naik yuk. Please. Okay, Miller dah lari tuh. Okay, mantap. Yang sama Miller, punya kecepatan Miller. Masih Miller. Masih Miller, ke tengah dulu, tahan. Okay, nice. Bagus. Ada Supriyadi. Let's go. Itu dia. Itu dia, cuy. Nice. Nice, nice, nice. Supriyadi ya. Pergerakan tanpa bolanya luar biasa banget, cuy. Dari belakang lari ya kan. Lihat ya. Lari ke tengah tuh. Dan KRP cerdik banget tanpa kontrol Supriyadi. Nice. Itu agak ngeri sih, sedikit banget ya, bisa diblok sama Nick Pop. Tapi enggak apa. Mantap, mantap, mantap. Good. Tiga sama. Guerrero. Downhill. FA Cup mainnya home away kan? Tapi enggak tahu sih. Kalau draw ya. Oke, okay. Kodoba. Nice, mantap. Gua lupa, cuy. Kayaknya home away ya. Enggak tahu sih. Dapat please Gunner, tarik dulu, Pak. Oke, okay, good. Mati, tolong. Oke, okay, nice. Mantap. Please Gunner, Pak. Yuk, Supri. Aduh, lama, Pak. Masih mati dulu. Baru Vanilo. Cuman Kirby, nice. Oke, okay, Winter, good. Ya, mohon lari dong. Oke, okay, mantap. Gak. Yah. Bagus deh pada posisinya. Dapat please. Ayo ayo, bahaya bahaya ini, coy. Aduh, lepas Cordoba, lepas, coy. Tidak. Nice coming. Oh my god. Ayo ayo dong. Alamak. Tidak. Nice. Oh lo 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 man, gila sih, gua panik banget. Untung aja Jamie Cumming ya. Kok masuk? Ayo dong, please 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 please, buang buang buang. Oke, okay, nice Matic. Udah lah wasit, hey. Buang, Pak. Good. Alright. Udah dia full time. Gak tahu nih gua. Kayaknya home away ya harusnya. Oke, ya benar sih, home away sih. Oke. Jadi 3 sama ya, berarti kita akan bermain di markas Burnley nanti ya. Oke, enggak ada masalah. Aduh, yang penting enggak kalah dulu lah ya. Hampir cuy, kita benar-benar digempur tuh. Panik nih pakang gua. Have you got time for a few questions? Yep. Okay, Supriyadi was first class, maybe. We were silent today. Thanks, that's all. Thanks, that's all. Okay, Fanny Kamuru. Blah 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 blah. Don't blame yourself. Yep. You squad monthly report. Falkingham contract situation. Aduh. Mana ini? Yaudah lah, Fakingham gue perpanjang aja ya kali ya. Kayaknya gue, aduh, gajinya cukup nggak tapi ya. Ntar lu ya, bentar deh, bentar deh. Evans. Ini apa lagi nih, Pak? Settle ini. Ya udah deh. Oke, Bazin depart. Oh, Raki depart. Oke. Kayaknya itu ada dapat duit banyak deh. Coba kita lihat dulu ya. Tuh, 19.000, 7 juta coy. Oh my god. Mantap boy. Mantap boy. Oke, okay. Pertama-tama gue bakal perpanjang kontrak ini ya, Falkingham dulu kali ya. Kita lihat financial. Waduh, Pearson juga, baru nyadar gue. Oh no.
Oke, udah. Kita bakal kontrak negotiation dulu untuk Buckingham. Ya, untuk main cadangan mungkin boleh lah. Buckingham kapten kita, coy. Jadi, wah, dia minta sporadik malahan ya. Ya udah, terima aja. Three years maybe. No extension, okay. Berarti dia minta cuma 1 tahun sih. Ya ngapain gua perpanjang kalau no extension, gila. Ini gak masuk akal ya kan, kadang-kadang ya gitu-gitu ya. No, gua gak mau pakai Elite Class, Pak. Aduh. 5.000 kali ya. 5.000 deh. Ini terkasih duit 10. No, jangan banyak kan, Pak. 10.000 aja cukup lah buat beli cilok. Oke, yuk, submit. Oke, nice. Nice. Thank you, Buckingham. Pearson ya, Pearson boleh sih. Pearson ternyata dari Wales ya. Bukan Inggris ya. Sporadik mungkin. Oke, okay, good. Gajinya masih 4,5, belum perpanjang kontrak, sumpah lah. Saya aja 4 tahun. Disregard. Gaji mungkin di angka 5.000 sama kayak Buckingham tadi kali ya. Ini 10.000 aja sama kayak Buckingham. Yaudahlah, udah naik banyak tuh, coy. Oke, save. Sesuai sama ratingnya ya, ratingnya 63 kan. Nah, ini Declan Carr, gua ragu-ragu nih Declan Carr. Yaudahlah ya, kita bakal perpanjang aja, gak apa-apa. Persiapan, jadi ya wingback ketiga kita, gak ada masalah. Mungkin prospek lah ya. Oke, okay, good. Yang ada masalah dengan prospek, mantap sekali tuh. Itu yang gue suka gitu. 5 tahun maybe. Ya udah, baru 18 tahun Anda kan. Yo, 3 tahun, coy. Itu 4 tahun lah. Jangan ngadi-ngadi lah Anda ya. Nah. Kita minta gaji berapa antum? Hey, enggak minta gaji Anda ya. Ya udah 2.000 deh, 2.000. Ininya gue kasih 5.000 deh. Ya. Harusnya mau sih. Nice. Okay, good. Mantap ya. Udah 7 juta, coy. Dan seperti yang gue bilang, gue bakal cari scouting ya. Gue bakal cari scouting yang satu aja, tapi bintang 5 gitu loh. Widih, langsung ketemu gak tuh Irlandia Utara. Mantap. Oke, okay, ya, kita langsung gaspol. Oke, okay, nice. Kita langsung gaspol, baru kita scouting. Gue bakal scouting mungkin terakhir lah ya. Oke, ini kita set up aja dulu Irlandia Utara ya kan. Kita langsung akan kasih dia langsung ke apa namanya, tempat dia ya, daerah dia berasal. Waduh, ini kita set up juga Finlandia udah. Mungkin kita kasih ke Wallace udah ya. Denmark mungkin ya. Denmark udah, coy. Estonia, Rusia. Nope, jangan di situ berarti. Mungkin ke Nigeria kita belum pernah ya. Ke Mesir kali ya. Ke Mesir deh. Coba kita ke Mesir ya. Ke Mesir deh. Oke, ke Mesir. Yang ini kita akan Eropa udah. Asia udah, Australia. United States mungkin. Amerika Selatan. Amerika Selatan kali ya. Kita belum, kita baru ke Brazil ya. Oke. Okay. Afrika udah ya. Asia. Ke Cina mungkin. Sentral Eropa, Prancis udah, Belgia. Belgia kayaknya belum ya. Oke, ke Belgia deh. Yuk. Go. Jadi udah ya, untuk ada duit gitu loh, tinggal 3 juta. Ah, easy lah, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Masih bisa transfer itu 3 juta, coy. Dan gue bakal memasukkan lagi beberapa pemain ke transfer list ya, sorry nih, bentar. Mungkin ini agak sedikit ribet gitu loh. Howden masuk Anda. Ya kan? Kamu urus biarin dulu. Hall masuk Anda. Sorry nih Hall ya. May Vio. Oh, ada hover ya.
Mei udah ya? Yersen udah kan? Oke, Yersen udah. Keran udah. Suk tapi jamin aja lah ya. Suk masuk ke non-list, Suk. Lins juga masuk ke non-list, nggak main juga deh nanti. Abrahamsen, banyak bagus banget nih Abrahamsen cuy. Dipasau sama kayak Karila, 67 ratingnya sumpah loh. Cuma ya gitu loh. Oke, si Botak udah jarang main lagi, nggak apa-apa. Dan Abraham ya, yaudah lah ya. Abraham, lo masukkan ke transfer list kali ya. Oke, sip. Milo jarang main tuh. Oke lah, kita akan langsung aja gaspol. Kalau emang ada duit nanti kita bakal ya mencari back lagi lah, satu back lagi. I'm glad ya, yeah, I'm glad too. Anda yang minta ini kan kemarin kan. Ya gimana cuy, Anda tidak dibutuhkan gitu loh. Jadi mohon maaf sebelumnya. Oke, kita langsung next aja terus ya. Siapa tahu ada tawaran gitu yang menarik untuk para pemain kita. Kalau nggak ada ya udah. Oke. Aduh. Malah Gunner ditawar. Gila, Swansea tawar Gunner 8,8 coy. Ngeri. Ngeri boy, ngeri boy. Ejek ya, sorry ya. Sorry nih, sorry banget. Diego Osio, oh ini kemarin ya. Itih. Oke. Jan Niklas Bester, 69 left back, 24 tahun masih cuy. Punya real face kayak ya? Coba kita shortlist dulu ya. Kalau punya real face sih gue agak tertarik gitu loh. Siapa tadi? Diego Osio ya. Ya di shortlist gitu cuy. Kita lihat ya. Oke. Mana weh? Kok gue lupa, udah lama gak di ini ya. Waduh, Bester gak ini. Gak terlalu maksimal sih. Gak mau dia. Osio. Ah, jelek juga. Bernard ya. Jason Steele gimana cuy? Apa Jason Steele aja kita ambil? Untuk kiper ketiga gitu loh. Kaki per kedua. Gimana menurut kalian Jason Steele? Kayaknya cukup menarik ya Jason Steele ya. Kayak mungkin rating 70-an kali menurut gue ya. Punya real face gitu loh. Menarik sih untuk jadi seorang kiper kita gitu loh. Cuman ya, ayo kita akan main dia dulu lah ya. Ya, sorry bang. Kita harus menghadiri dulu press conference bang. Jangan terkabur bang Anda bang. Jangan songong. Gak boleh. Thank you everyone for coming. Thank you. Can we take your seats and we'll start getting the questions in okay. Now. Okay, we'll focus on the performance. Mungkin gue bakal mainin Milo kali ya. Milo udah lama gak main cuy. Milo mungkin siapa pemain tengah kita, Abrahamsen kali ya. Tapi Bournemouth peringkat keempat, tapi ya udahlah sih, kita unggul cukup jauh sih, cukup aman harusnya ya. Dan gue bakal pakai formasi lama aja. Nah gini ya. Oke sip. Dan gue bakal Male boleh main gitu loh. David main deh. Smith biarin Hopman coming. Mungkin Pearson boleh main. Atau si coming aja deh. Oke coming. Nilo biarin main. Doyle gue drop ya, sorry nih. Doyle gue drop ganti Abrahamsen gitu loh. Abrahamsen, kemudian Milo mana? Oke, Milo masuk ganti Henry Kes kali ya. Tapi Milo ini posisinya harusnya udah main di dua striker gitu loh. Gak bisa gitu disini coy. Giroud aja lah ya, boleh buat Giroud deh. Sorry nih, siapa nama Anda tadi? Gak jadi main Anda kan? Mungkin dua muda kita, Karila dan Abrahamsen gini kali. Apa sih kiri itu gini? Tapi jangan lah ya, jangan. Lawan kita berat coy, sorry. Gunner main duluan.
Lawan kita berat, cuy. Lawan kita adalah si Wanamuch, peringkat keempat mereka. Oke, jadi itu aja ya, langsung ya kita gas bermain menghadapi FC Wanamuch. Let's go, boy. Alright guys, ini dia pertandingan menghadapi Wanamuch dan wow, diguyur hujan ya. Berarti lapangannya agak sedikit licin ya, enggak agak, tapi licin banget pastinya, cuy. Oke. Mudah-mudahan kita bisa bermain bagus ya. Meskipun ada beberapa rotasi, cuman ya rotasinya juga tidak terlalu gimana-gimana sih. Cuma perubahan strategi doang. Kita kembali bermain dengan satu striker kita, Terrell Gunner kali ini, ada Abrahamsen juga. Abrahamsen harusnya lebih sering gue kasih kesempatan tuh, Abrahamsen ya kan. Cuma kita punya Doyle, KRB. Nah, kalau kita mainin dengan formasi yang ini, kita bisa main dua center midfield, dua pemain tengah gitu loh. Kayak si Kirby mungkin duet sama Doyle, atau nanti sama si Abrahamsen, atau nanti si Carilla. Ya gue sih fokus ke empat mainnya aja, yaitu di tengah ya. Untuk yang lain sih gue gak terlalu fokus banget gitu loh. Tapi ya resikonya itu tadi, cuy. Ini depan kita ya, kayak si Winter ya harus di bench dulu gitu loh. Itu dia yang agak pusing sebenarnya. Cuma ya sudahlah ya, memang harus ada yang dikorbankan dalam sepak bola, coy. Jadi kita harus benar-benar berpikir ya, kita mau pakai formasi yang mana nih yang harus kita ya lebih sering, intinya seperti itu. Cuman ya sudahlah, kita akan mengikuti saja dengan berjalannya seiring waktu. Waduh, filosofi aja kan. Jamie Cumming, Hoover, Smith, Hopman, Danilo. Empat pemain belakang terbaik gua turunkan semua. Dan tentunya pemain berempat ini akan menjadi andalan gua mungkin seterusnya kali ya. Mungkin yang lain sih kalau masuk-masuk ya palingan cuma batas main cadangan aja gitu. Untuk Hall udah gua masukkan ke transfer list, enggak tahu laku apa enggak. Untuk situ juga. Mungkin ini back kita satu lagi siapa ya? Mungkin bakal gua masukkan juga kali ya. Kita bakal cari back sih, gue pengen cari back sih, karena Hall itu kurang maksimal aja gitu loh, maksud gue. Mudah-mudahan ya dapat penggantinya, mungkin dari Youth Academy mungkin ya. Siapa tahu ketemu kan. Okay, nice, Hoover. Fokusnya dulu bang, lari tuh. Mali, mantap. Mantap Mali, gak bisa itu. Enggak dong. Oke, okay, nice, iya! Aduh, harusnya kasih ke Gunner tadi. Astaga naga. Oke, okay, nice, Abrahamsen. Gak bisa, tahan dulu aja. Good. Kirby, mantap. Nice. Oke, Gunner terbuka peluang, come on. Come on, Gunner. Oke. Kamara cukup sigap dia. Bagus ya Gunner cari celah ya. Dan shootingnya juga bagus, coy. Mendatar seperti itu keras, tapi masih sigap itu kipernya. Komon Supriyadi ke tengah, dia ada Taylor Gunner, coba duel. Gila Gunner duel, coy. Tumben-tumbenan tuh. Komon Mali, komon. Coba shooting, tapi gagal. Jolly, Mede. Billing. Riko. Selangke. Ah, gak dapet ngomotong bola. Mete. Nice, mid. Oke. Iya. Offside. Aduh, Solanke. 1-0, tetap tinggal. Ya wajar, pemainnya bagus semua ya, bernemut sih. Terlambat juga tackle dari si Smith. Astaga, apaan ini? Yuk, balas yuk, balas yuk. Hopman. Aduh, sumpah. Eh dong, malu-maluin dong. Piling, ah gak bisa dipotong, coy. Soalan kayak gini. Kayak gitu. Gimana? Ya ampun. Wow. 2-0.
right side. Apakah formasi ini sudah tidak bekerja lagi, Bung? Runner, good. Sabar dulu. Okay, nice, Abrahamson. Emang kasih KRB tengah, Pak. Okay, good. KRB, true ball. Okay, nice, come on, Gunner, please. Gunner, no way. Gila, gila. Masih bisa shooting loh dia. Oke, ke tengah ada William Smith. William, Kelly. Come on. Dekat, dekat, dekat. Good. Priyadi. Nice. Aduh, tertutup lagi. Supri. Bagus. Blue ball. Nice. Come on, Nilo. Let's go. Gila, Nilo dari situ, coy. Gila, gila, gila. Nilo dari situ. Wow, man. Mantap. Good. 2-1, game on. Wow, Nilo. Gila sih. Udah di situ aja dia ternyata, coy. Nice. Oke, good job, bro. Jimmy Nilo. Billing. Ini 33 anyway ya. Dan kita masih tertinggal berapa? 2-1. Nice, dapat Gunner. Good. Mantap. Gigi WP sekali. Sangat Spartan antum. Nice. Yang masih Kirby. Kirby bisa true ball mungkin. Pada Gunner. Bagus sekali Gunner. Nice. Masih Gunner. Masih Gunner. Masih Gunner. Dan here we go. Nice ah. Dua sama, coy. Mantap. Itu dia. Comeback is real, bro. Umpan sangat matang kali ini. Dan tidak sia-siakan sama Gunner ya. Untuk kesekian kalinya, Pak. Mantap, boy. Bagusnya. Shooting Gunner, Pak. Pak. Dan Anda, Swansea, mau beli Gunner. Hey. 300 juta pounds. Enggak sih, 190 juta lah ya. Seharga Sancho lah ya. Terlepas lah. Seharga Sancho gak ada. Oke, Stacy. Billing. Nggak dia. Oke, Emmet. Cook. Mate. Duel dengan Abrahamson dari Stacy. Tarik lagi. Ada Mate. Solanke. Waduh, gak mulai nih. Nice. Astaga. Udah dipepet, masih gak dapet. Oke, okay, oke, okay, sabar. Bagus sekali David, harus David ya. Terus sama lagi. Iya, gak dikasih wasit, cuy, cuy. Oke, okay, gak apa-apa. Dua sama, coy. Yang penting kita babak pertama langsung impact instan ya. Langsung bales ketinggalan 2 gol. Di dua sama. Mantap. Itu dia. Mental itu harus mental juara gitu ya. Tapi jangan terkabur. Gue gak terkabur sih. Cuma ya cukup senang sih dengan apa yang kita kerjakan gitu loh. Solanke. Mate. Billing. Tuh. Si Gunner kalau dengan ini kerja keras banget dia. Memang defense kita agak sedikit gimana ya. Cukup terbantu lah intinya. Cuma ya depannya agak gimana. Cuman mau gimana lagi. Pemain kita banyak banget yang bagus-bagus. Oke, nice Hopman. Dari tadi, coy, harusnya. Oke, bagus. Ada Abrahamson kali ini. Hey Abrahamson, terlalu lama, coy. Ya Nilo yuk. Oke, dapat itu. Nice, Smith.
coming. Ada Hopman. Okay, good. Nice. Mali udah lari. Nope, offside itu Mali. Throw ball aja. Tahan Mali. Sebelah David Maulana dulu. Good. Abrahamsen mungkin nice. Abrahamsen throw ball pada bagus sekali. Aduh. Lagi aner tadi maksudnya coy. Nice. Niatnya udah bagus coy. Tapi eksekusinya masih kurang maksimal ya, cuma enggak apa-apa. Billing. Solanke again duel sama David Maulana. Mantap sekali David. Mana Abrahamsen? Tengah lagi dulu. Kinas Kirby yuk, naik yuk, bantu yuk. Kirby good. Kita lihat Hoover. Nope, tengah aja dulu. Kinas Gunner, bagus. True ball tengah pak. Tidak, oke ada Abrahamsen. Aduh, harusnya gue kasih Supriyadi. Salah gue. Supriyadi udah menunggu dari dalam ruang dia. Bagus banget. Oke, yuk. Maju dong. Nice. Abrahamsen. Oke, Gunner lari. True ball lagi, Gunner. Masih Gunner, nice. Ah, gak bisa melepaskan diri kali ini. Tengah. Oke, dapat itu harusnya. Dapat, nice. Aduh, lepas. Astaga naga. Gue pikirnya dapat loh. Kesalahan yang cukup fatal tuh ya. Oke, masih ada 20 menit. Harus benar-benar kita kerjakan dengan baik nih di sisa waktu ini coy. Solanke dibiarin kayak gitu ya selesai dong. Oke, saatnya kita mainkan beberapa pemain kunci. Aduh, gue gak bawa si itu ya, Doyle. Astaga. Yaudah gak apa-apa, Karila masuk deh. Winter boleh masuk. Miller boleh masuk deh. Oke yuk. 3 main langsung ya. Tinggal sisa ya sekitar 20 menitan mungkin. Sama injury time. Oke yuk, let's go. Ya teman-teman, fokus. Hopman. Oke, Supriyadi. Ayo dong, please. David. Temen-temenan anda bengong situ. Pit. Smith. Tidak bisa, tahan dulu aja. Nice. Ayo, Karila, please. Aduh, mana tengahnya, boy. Oke, nice. Itu dia kosong. Tunggu Kirby. Nice lah, Kirby. True ball lagi pada Miller. Miller! Aduh, terlambat. Tipis sekali, bung. Oke. Meter, kinesis David. Mantap. Makasih. Ya ampun, billing bagus banget potong bolanya. Nice, dapat kali ini Smith. Karila. True ball. Ah, offside. Offside cuy, terlihatan. Terlambat gua tadi true ball-nya. Nih, ya, harusnya gua udah true ball di sini nih. Tuh. Udah hilang momen di situ, Pak. Sepersekian detik aja terlewat, ya udah selesai. Oke, David, nice. Billing duel sama Winter, gagal Winter. Meta. Come on. Dapat, nice. Buat kita kah? Oke, good. Corner kicknya enggak apa-apa. Menit 89. Oke, nice. Apa itu? Astaga naga. Lo. Harusnya Winter. Ya elah. Solanke lagi. Ah. Udah ketebak padahal, tapi bolanya atas banget cuy. Ya udahlah. Ya, kalahan kita. Cuma gak apa-apa lah ya. Kita kalah dari peringkat keempat sih ya. Wajar lah.
Wih, bagus banget penaltinya, Pak. Itu kiper mana bisa nepisnya itu coba, ya kan? Tuh. Gila, sepojok itu, Bang, Bang. Ya, ya, ya. Hat-trick dia ya. Anda hat-trick, coy. Mantap Anda. Kita pas Supriyadi. Oke. Okay. Jadi guys. Full time result. Dan yap, hat-trick Solanke ya. Biasa dia, coy. Oke, okay, gak apa-apa. Jadi kita langsung ya introspeksi diri lah. Aduh, nyesek sih, cuman ya udah, mau gimana lagi, Pak. Just got a couple of questions for you. Yep, it's been great for the Leafs. Okay. Ya, itu aja lah ya. Thank you. Thank you very much. Interest in Bernat. Waduh, Bernat udah mau diambil West Ham. Bener gak tuh? Ya udahlah ya. Kayaknya kita gak butuh-butuh banget sih di sayap. Kita banyak banget, coy. Sama kayak di tengah gitu loh. Jadi kita itu istilahnya apa ya? Ya gak terlalu butuh posisi di situ gitu loh. Ngapain ya kan? Kalau Jason Steele gue masih berpikir gitu loh. Apa gue ambil aja Jason Steele ya? Karena kita gak punya kiper ketiga gitu loh. Ya antara Jason Steele dan Pierce nanti kiper ketiga kita, coy. Ya kan, karena kita punya 3 kiper, cuma ya Kaming. Anggap aja kiper pertama kita ya Kaming ya. Kemudian ya Cooper 56 ratingnya, coy. Ya kali bisa diandalin ya kan, 56. Dan ya Boden dong setelah perlis anggapnya enggak ada lah ya. Jadi apa kita ambil aja? Untuk kita coba kali ya. Jason Steele. Ya rating-rating 60-70-an lumayan lah untuk di sisa bursa transfer, tapi gajinya kali ya yang agak bermasalah. Kita coba aja apa? Kita nggak tahu nih gajinya berapa gitu loh. Jason Steele. Ya udahlah, kita coba ya. Kita coba-coba aja deh. Kita coba-coba aja untuk Jason Steele. Kalau nggak dapat ya udah gitu loh. Oke. Okay. Masalahnya dia punya real pace bagus gitu loh. Dia mintanya rotation loh. Berarti ratingnya sekitar 60-an gitu lah. Ya udahlah ya. Cuma minta 1 tahun gitu loh. Ya udah 2 tahun deh ya. 2 tahun lah. Oke. Okay. Gimana? Accept aja ya. Ya udah, Anda minta gaji berapa coba? Aduh. Gini-gini nih. 10.000 kali ya. 10.000 gimana? Sini bonus, ya dia kan pemain cukup besar ya, 100.000 lah ya. Dia kan pemain yang ya bisa dibilang pemain besar lah, coy. Jadi ya udah punya nama lah ya, udah malang melintang sepak bola dan pengalaman dia gitu loh. Gajinya jangan 10.000 kali ya. Lo 15 mungkin. Upper weight nggak? Gue takutnya upper weight gitu loh. 15.000 gue rasa nggak terlalu lah ya. Ya udah, yuk coba aja ya. Kalau memang nggak mau ya udah gitu loh. Kayaknya overweight sih. Cuman ya sudahlah. Alright. Itu dia. Kita mendatangkan kiper ketiga kita ya. Si Jason Steele. 67 rating lumayan lah ya untuk kiper kedua lah anggapannya ya. Ya Kaming sih harusnya kita naikin lagi gajinya. Dia bakal ngambek sih. Gaji Kaming, wow, masih 650, coy. Sumpah. Oke. Ya. Gua ngerti perasaan lu Kaming. Jadi saatnya kita negosiasi kontrak untuk Kaming. Accept aja yang important, gak apa-apa, gak ada masalah. Ya nambah 1 tahun lah. Jadi 4 tahun gitu. Oke. Good ya. Gak usah pakai disclose. Anda minta gaji berapa coba? Gua naikin 5.000 lah ya. 5.000 dulu lah ya. Dan 15.000 mungkin. Jangan 5.000 deh, 10.000 lah ya.
Tuh, 10.000 tuh. Naik berapa persen? Ya, kita apa namanya, bukan soal itunya ya, tapi kita menghargai rating dia yang udah 72 gitu loh, coy. Maksud gue, memang saat ini gajinya 150 ya, cuma rating dia udah 72. Jadi menurut gue, rating 72 gaji 10.000 ya boleh lah ya. Bikin kita nggak terlalu bokek-bokek banget kan. Ya, oke. Okay. Submit. Harusnya sih dia accept aja tuh. Oke, okay, nice. Mantap. Jadi itu dia ya, kami udah naik gaji berkali-kali lipat. Dan akan menjadi kiper utama kita pastinya. Kaming dan Jason Steele. Ya, Jason Steele meskipun ya udah tua, tapi kita butuh mungkin dari dia sesuatu mungkin. Ya, pengalamannya mungkin ya. Ya, sudahlah. Gak ada masalah. Eh, hampir coy. Oke, okay, guys. Mungkin ya segini dulu ya. Kita kembalikan permain di FA Cup. Menghadapi Burnley dan juga nanti menghadapi Bristol City ya. Oke. Okay. Jadi itu aja untuk episode hari ini, udah 50 menitan, jadi wah lama nih, bakal panjang nih gue rendernya ya. Oke, sekian dulu, terima kasih banyak buat kalian sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Kenyang.